Yuk kita bikin cemilan untuk si kecil. Langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama ada tepung terigu, gula pasir, 2 butir telur, 1 gelas santan cair, susu bubuk, garam, minyak goreng, dan jangan lupa buah pisangnya. Kalau ada kismis, kalian bisa pakai kismis berhubung aku adanya misis. Pakai misis aja ya. Terus mentega cair. Udah deh, itu aja. Yang pertama, masukkan semua bahan-bahannya ke dalam chopper atau blender, kecuali mentega cairnya tadi ya. Setelah perjalanan, baru kita masukin margarin cairnya dan kita blend lagi jadi satu dengan adonan yang tadi ya bun. Nah, hasil adonannya seperti ini. Setelah itu, lalu kita saring adonannya biar enggak bergerindil. Setelah itu, panaskan loyang dan oleskan minyak atau mentega. Setelah itu, tuang adonan ke dalam loyang dan jangan terlalu penuh ya, Bun. Tutup loyangnya dan di tengah perjalanan kita masukin kismis, misis, atau keju ya, Bunda. Lalu tutup kembali loyang dan tunggu sampai kue benar-benar matang merata. Tuang adonan dan lakukan secara berulang sampai adonan benar-benar habis ya bun. Oke, saatnya kita plating. Kuenya udah jadi. Tara, kue lumpur siap dikasihkan untuk si kecil. Teksturnya lembut, gurih, manis. Tuh, cantik banget ya bun ya. Selamat mencoba.